time, a few mistakes ago, I was in your sights. You got me alone. You found me. You found me. You found me. I guess you didn't care, and I guess I liked that. And when I fell hard, you took a step back. Without me. Without me. Without me. Never been till you put me down. Oh, I knew you were trouble when you walked in. So shame on me now. Blew me to places I've never been. Now I'm lying on the cold hard ground. Oh, oh, trouble, trouble, trouble. Oh, oh, trouble, trouble, trouble. No apologies. He'll never see you cry. Pretends he doesn't know that he's the reason why you're drowning. You're drowning. You're drowning. Now I heard you moved on from whispers on the street. A new notch in your belt is all I'll ever be. And now I see. Now I see. Now I see. Walls that you don't notice at all.
Oke, buat teman-teman kelompoknya Hmm. mungkin yang belum join bisa tolong segera disuruh join ya teman-teman karena acara akan segera dimulai. Terima kasih. Mungkin buat teman-teman di sini yang belum on cam bisa segera on cam ya, teman-teman. Untuk panitia juga bisa segera on cam ya. Terima kasih. Oke, berhubung ini udah pada join ya, teman-teman. Mungkin bisa dimulai aja. Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Nah, sebelum acara ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Tidak ada kata selesai dalam berdoa. Oke, halo teman-teman, selamat pagi. Selamat datang di acara Puma hari keempat. Saya selaku MC Alivia Kalsum dari AP 2020 dan teman saya Anissa dari Angkatan 2020. Kita berdua bakalan nemenin kalian sepanjang acara hari ini. Bener banget nih. Nah, sebelum kita mulai acara, ngomong-ngomong teman-teman, apa kabar nih semuanya? Ini masih pada semangat gak sih menyambut serangkaian acara Puma? Atau mungkin untuk ngecek semangatnya teman-teman, kita omong dulu aja kali ya, kali. Ya. Boleh banget nih. Kira-kira mau dari kelompok berapa nih, Kak? Mungkin dari kelompok 4 mungkin ya. Kelompok 4? Boleh. Mungkin bisa yel-yel nih. Buat ketua kelompok, kelompok 4 mungkin bisa dipandu nih teman-temannya, bisa dipimpin. Halo ya Kak. Oke. Mungkin teman-teman yang lain nih bisa segera on cam ya untuk menyanyikan yel-yelnya.
Ini udah kelompok 4 udah join semua atau gimana ya ketuanya? Bentar, Kak. Oke. Okay. Oh, kurang satu, kayaknya tadi ada yang masih connecting gitu, Kak Juni. Oke, mungkin ini kita ngobrol dulu kali ya. Ini Firly ya ketuanya ya? Iya, benar. Gimana Firly selama kegiatan Puma ini ada kesusahan nggak dalam mengerjakan penugasan kelompok atau penugasan pribadi, ada kesusahan nggak? Sejauh ini sih penugasan kelompok kan udah ya. Maksudnya selama ini juga udah tertata, semuanya udah kebagian jobdesknya masing-masing. Terus kalau penugasan individu mungkin belum ada sih Kak. Misalnya mungkin ngatur waktu VC sama cutting aja sih. Kira-kira seru nggak penugasan yang udah dikasih sama panitia nih? Kan lewat VC kita bisa kenalan nih sama teman-teman yang belum ketemu secara langsung, kan kita masih online ya karena ada pandemi. Bener banget. Gimana ya. Tuh, Firly? Iya, bener, seru banget, Kak. Bisa VC sama cutting. Nggak keberatan kan sama penugasannya? Insya Allah tidak, Kak. Jangan tertekan gitu dong mukanya. Oke, ini udah ya? Udah join semua apa gimana nih, Firly? Kalau udah mungkin bisa langsung dimulai yel-yel aja kali ya? Iya. Bisa dimulai aja, Kak. Oke. Oke, yuk teman-teman on mic ya. 1, 2, 3. Bonjour. Siapa kita? Kompak DSE. Siapa kita? Kompak DSE. 1, 2, 3. Oke, mantep banget ya, Lia, kompak banget sih semuanya asli. Aku mau tanya nih buat kelompok 4, kira-kira excited nggak sih buat hari ini? Mungkin Nataya nih bisa jawab ya, kira-kira excited nggak sih buat hari ini? Pastinya dong, Kak. Pasti excited setiap hari. Mantep banget nih jawabannya. Kayaknya udah pada penasaran ya. Bener banget. Tapi sebelum itu, aku mau mengingatkan kembali untuk mengisi link presensi yang telah diberikan oleh panitia. Dan segera diisi ya, teman-teman. Karena link presensi hanya dibuka selama 20 menit saja. Kayaknya ini wajah-wajahnya udah pada excited dan penasaran ya akan materi hari ini. Bener banget nih, Kak Olivia. Jadi, kita bakalan bocorin aja kali ya. Di sesi pertama kali ini, kita bakalan ada materi tentang public speaking. Nah, buat teman-teman yang masih kayak sering ngerasa malu, masih nggak berani ngomong di depan umum gitu. Ini materi ini tuh kayak, gimana ya, kayak keren banget gitu. Dan jadi, kalian tuh harus nyimak banget materi ini. Bener banget. Apalagi terutama kita ya, yang lagi kuliah nih. Harus tahu tentang seluk-beluk time public speaking. Maaf. Oke, jadi mungkin langsung capcus ke materinya aja kali ya. Untuk moderator, layar dan waktu, saya persilahkan. Oke, terima kasih Kak Ansi. Apakah suara saya sudah jelas? Iya, sudah terdengar. Oke, terima kasih. Mungkin nanti kalau suara saya putus-putus, Kak Ansi bisa mengingatkan saya ya. Oke, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera bagi kita semua. Nah, hari ini bersama saya, Eka Alivia, selaku moderator di Puma Day ke-4 di sesi pertama kali ini. Oke, teman-teman 2021, gimana nih kabarnya?
Sehat-sehat gak? Ini kita sudah masuk Puma Day keempat. Gak terasa banget, ternyata Puma sudah menemani weekend kita selama Sabtu dan Minggu ini. Sudah cukup lama ya teman-teman, ternyata udah mau masuk ke minggu terakhir Puma lah kita. Gak terasa ya. Dan teman-teman, di weekend kalian selama Oktober ini, ternyata kalian tuh udah produktif banget karena kalian sudah melaksanakan Puma. Kita sudah dapat banyak materi, terus pengalaman baru, dapat sharing-sharing baru dari orang-orang baru, ketemu orang baru, ya kan? Udah pasti kalian udah pasti merasakan, wah aku produktif banget nih gara-gara ada Puma. Nah, jangan sampai setelah Puma selesai, kalian nggak produktif lagi. Jadi kalian bisa implementasikan materi-materi atau pengetahuan-pengetahuan yang kalian dapat selama Puma ini di bulan-bulan selanjutnya juga. Nah, sesuai dengan KKM sih yang tadi sampaikan, bahwasanya di Puma Day keempat hari ini, sesi pertama, kalian bakal dapat materi public speaking yang diangkat dengan nama Your Guide to be Excellent Orator. Nah, ini benar-benar bagus banget gak sih? Orator ini maksudnya kita bisa dapat materi public speaking. Nah, siapa sih yang udah excited banget mendengar atau mendapat materi public speaking ini? Atau mungkin ada yang merasa, aku nggak confident nih kak, dapat materi ini, aku takutnya nanti malah aku disuruh public speaking, nanti aku nervous, atau mungkin aku grogi. Nah, jangan takut dan jangan khawatir, karena hari ini kalian akan mendapatkan tips and trick, kemudian dapat pengetahuan, dapat sharing-sharing pengalaman dari narasumber kita yang sangat hebat tentunya, narasumber konten kita, karena panitia sudah menyiapkan narasumber untuk teman-teman Maba 2021 khusus untuk materi public speaking ini. Nah, di sini kita bakal ketemu sama Kak. Halo Kak Viro, apakah sudah ada di tempat? Halo Eka. Oke, halo Kak Viro, gimana kabarnya nih Kak? Baik, alhamdulillah. Wah, alhamdulillah Kak Viro, hari ini cantik banget ya. Ini kali pertama saya ketemu sama Kak Viro, cantik banget. Dan pastinya nanti materi yang disampaikan pasti bakal insightful banget buat teman-teman 2021. Cantik. Amin. Oke, sebelum saya menuju ke materi sama Kak Viro ya, jadi saya bakal sampaikan dan juga perkenalkan nih teman-teman 2021 ke Kak Viro nih. Jadi ini teman-teman panitia, okay, terima kasih sudah dibantu untuk share screen CV-nya. Jadi teman-teman, ini dia Kak Viro. Kak Viro ini dulunya alumni Universitas Airlangga tahun 2014. Nah, Kak Viro ini dari Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. Nah, gimana nih? Kita satu fakultas nih sama pemateri kita hari ini. Tapi bedanya, Kak Viro ini dari Ilmu Komunikasi. Nah, kita administrasi publik, jadi masih tetanggaan lah ya. Nah, nantinya Kak Viro ini bisa sharing-sharing ke kita terkait pengalaman dan juga apa saja sih yang bisa disampaikan terkait public speaking. Nah, Kak Viro ini ya teman-teman, jadi sudah sangat kompeten dalam materi public speaking karena punya banyak banget pengalaman, mulai jadi speaker di webinar nasional, ini pula ada menjadi speaker di talk show, student exchange, kemudian banyak banget. Kak Viro ini sudah pernah jadi presenter televisi teman-teman, jadi gak salah ya kalau kita mengundang Kak Viro. Lalu Kak Viro ini juga sudah banyak banget prestasi selama kuliah itu yang berkaitan dengan public speaking. Dan bahkan Kak Viro ini juga sudah pernah menjadi tutor atau mentor dalam public speaking atau broadcasting. Nah, kalian pastinya penasaran banget nih sama materi yang disampaikan Kak Viro, karena public speaking ini juga penting banget ya buat kita selama kita kuliah ataupun kita nggak kuliah. Karena dimanapun kita berada, public speaking ini akan sangat kita perlukan, akan sangat kita butuhkan. So, buat kalian yang masih merasa kurang confident buat public speaking, setelah ini Kak Viro bakal menyampaikan materi dan juga pengalamannya terkait public speaking. Buat kalian semua bisa disimak baik-baik, dan nantinya kalau ada pertanyaan, jangan lupa untuk ditanyain di akhir sesi satu ini nanti, kalau ada sesi Q&A, jadi teman-teman persiapkan aja pertanyaan, mau tanya pengalaman, atau masih mau tanya-tanya terkait bagaimana public speaking yang benar nih. Oke, dari Kak Viro, apakah sudah siap untuk menyampaikan materi?
Oke, dari teman-teman 2021 nih, apakah sudah siap semua? Siap, Kak. Oke, bagus banget nih. Semuanya kayaknya udah excited buat menerima materi dari Kak Viro. Oke, untuk Kak Viro, waktu dan layar kami persilakan. Monggo, Kak Viro. Baik, terima kasih Eka. Terima kasih teman-teman panitia PUMA 2021. Saya sangat mengapresiasi sekali sudah berkenan mengundang saya untuk bisa sharing pengalaman saya di bidang public speaking. Saya juga mau ngobrol dulu sama teman-teman di sini, seluruh peserta yang hadir hari ini online dari mana ya? Boleh dituliskan di kolom chat, teman-teman. Adakah yang online dari luar Surabaya? Wow, ada dari Madiun, terima kasih. Dari Lamongan, dari Jombang. Oh, dari Norwegia, baiklah. Suka sekali saya. Luar biasa. Bukan hanya dari Jawa Timur, tapi juga di luar Pulau Jawa juga hadir. Terima kasih sekali sudah hadir. Saya berharap teman-teman di sini bisa utuh jiwa dan raga untuk mengikuti acara ini, sehingga benar-benar nantinya mendapatkan insight yang bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Boleh next? Oke. Seperti yang disampaikan tadi, teman-teman, terima kasih sudah diperkenalkan. Ini memang bagian dari slide saya. Jika memang teman-teman baru menjadi mahasiswa di Universitas Erlangga, saya juga bekerja sebagai salah satu staff di rektorat untuk Erlangga Global Engagement. Mungkin teman-teman ada yang pernah dengar tentang ada kakak kelasnya yang sedang melakukan exchange program, atau ada kakak kelasnya atau dosennya yang sedang melakukan riset di luar negeri. Nah, kantor saya membidangi hal tersebut, dan saya handling untuk mahasiswa asing atau mahasiswa UNER yang akan melakukan kegiatan exchange ke luar negeri. Kita menyebutnya sebagai student mobility. Kalau student UNER mau keluar berarti outbound mobility. Kalau mahasiswa asing mau ke sini berarti inbound mobility. Jadi kami berharap teman-teman yang di sini juga nanti bisa memanfaatkan program-program yang sudah disiapkan oleh AGE untuk bisa diikuti oleh teman-teman, dan tentunya bisa menambah soft skill-nya teman-teman. Kalau ada yang belum join Instagramnya kami, kami ada di @globalunair. Jadi teman-teman boleh ikutin, ada banyak sekali aktivitas-aktivitas seru yang kita post melalui sosial media. Boleh next? Oke. Saya membutuhkan kerjasama dari teman-teman yang hadir di sini. Panitia boleh dibantu dikirimkan untuk link pertama. Kalau teman-teman menggunakan handphone, bisa ketik menti.com, kemudian memasukkan kode yang saya tulis ini, atau lebih mudahnya, panitia sudah menuliskan di kolom chat, tinggal diklik untuk bisa menjawab apa sih public speaking itu. Saya ingin tahu teman-teman apa pengertiannya tentang public speaking. Oke. Okay. Boleh izin saya share screen sendiri, teman-teman? Oke. Okay. Ya. Oke. Okay. Saya meminta teman-teman menuju ke menti.com lalu menjawab pertanyaan saya. Tolong tuliskan dong satu kata tentang public speaking. Oke, okay, ada yang menjawab seni berbicara, ada yang menjawab tampil di muka umum, berbicara yang baik. Oke, okay, apakah selama ini ada yang berbicara tidak baik? Oke, okay, cara komunikasi, confidence, nice. Oke, okay. Kemampuan berbicara, keberanian, oke. Okay. Kegiatan komunikasi. Oke. Okay. Ya, masih banyak. Saya senang sekali banyak yang merespon untuk yang
menjawab. Terima kasih. Brief and confidence. Baik, karena total pesertanya ada 100 lebih ya, tentunya saya senang jika semuanya bisa berpartisipasi. Ada extrovert juga, oke. Baiklah, terima kasih yang sudah berkenan menjawab satu kata tentang public speaking. Biar saya share screen sendiri, teman-teman. Kalau tadi teman-teman ketika menjawab apa itu public speaking, ada yang bicara tentang confidence atau kepercayaan diri, atau ada yang menjawab tentang seni berbicara, ada yang menjawab berbicara dengan baik. Oke, apakah selama ini ketika teman-teman berbicara kurang baik atau tidak baik atau belum baik atau bagaimana? Tentunya saya rasa semuanya sudah bisa berbicara, tapi apakah kemudian berbicara itu berproses dan ada tujuan tertentu dalam proses berbicara itu? Dan kemudian kenapa disebut public speaking dan kenapa bukan public talking? Jadi nanti saya akan mengupasnya dalam sesi pagi ini. Terima kasih tadi yang sudah berkenan menjawab. Kita masuk ke materi pertama. Layar saya terlihat jelas, teman-teman? Belum tampak, Kak. Belum tampak, oke. Sebentar ya. Baik. Sudah terlihat? Sudah. Baik. Saya memegang 3 kunci untuk... apa arti public speaking itu sendiri. Jadi public speaking ketika ditanya apa sih public speaking itu, tadi sudah benar sekali yang sudah menjawab, sebuah proses komunikasi untuk menyampaikan ide atau gagasan. Jadi bukan hanya berkenalan, halo nama saya Mustafira Yusuf, kemudian halo nama saya Eka, halo nama saya Alina, nama saya Anila, ataupun yang sebagainya, tapi ada tujuan tertentu yang disampaikan di hadapan audiens. Audiens itu siapa aja? Apakah harus penonton dalam jumlah yang sangat besar atau hanya sekedar kelompok tertentu? Atau misalkan kalau nanti teman-teman sudah mulai mendapatkan tugas, mendapatkan teman-teman sebagai pemimpin kelompok dalam sebuah tugas mata kuliah, teman-teman juga menyebut yang satu kelompok bersama teman-teman merupakan audiensnya. Kemudian why, tujuannya untuk apa? Ada yang untuk memberikan edukasi, ada mungkin mempengaruhi, dan ada yang tujuannya untuk sekedar memberikan informasi. Nah, dari 3 kata ini, 3 kunci tentang public speaking, apakah teman-teman kira-kira bisa menyimpulkan apa sih public speaking itu? Apakah terkait dengan extrovert, introvert, ataupun seni berbicara? Teman-teman tentunya dari 3 poin ini sudah bisa menyimpulkan sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah kenapa kita harus mempelajari dunia public speaking? Ada yang mau menyampaikan pendapatnya dulu? Kenapa sih kita butuh belajar public speaking? Silakan, saya mempersilakan teman-teman untuk raise hand untuk menyampaikan apabila ada yang ingin mengutarakan kenapa sih penting belajar public speaking. Silakan, adakah yang sudah berkenan angkat tangan? Oke, belum ada. Oke, silakan Nataya. Ya, sebelumnya selamat pagi. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya Nataya dari kelompok 4. Di sini saya akan menyampaikan pendapat saya kenapa kita harus belajar public speaking, karena setiap hari kan kita kan selalu berinteraksi dengan orang lain ya, apalagi sekarang perkuliahan itu banyak kita harus lebih berani untuk berbicara di depan umum gitu. Jadi kalau kita nggak belajar public speaking, nanti apa yang akan kita sampaikan, tujuan yang akan kita sampaikan itu orang lain nggak bakal ngerti gitu. Itu aja Kak, terima kasih. Mantap Nataya, terima kasih, cakep sekali atas pengertiannya kenapa penting untuk belajar public speaking. Dari beberapa buku yang saya pelajari, teman-teman, bahwa banyak sekali memang benefit ketika teman-teman mempelajari
dunia public speaking. Hal yang paling saya garis bawahi, empat hal yang sudah saya dapatkan manfaatnya adalah ketika saya mempelajari public speaking, yang pertama adalah to win your friends. Jadi, saya bisa banyak sekali berteman dengan banyak kalangan, banyak orang, mulai dari pejabat, mulai dari teman pas SMA dulu, teman pas kuliah dulu, teman organisasi di luar kampus, semuanya bisa menjadi teman saya dengan saya belajar public speaking yang baik. Dengan cara seperti apa? Tentunya bisa memposisikan diri, bagaimana cara mulai awal memperkenalkan diri, menunjukkan jati diri kita masing-masing kepada calon teman kita itu. Apakah kemudian calon teman itu tidak memberikan efek apa-apa atau hanya sekedar berteman hahaha? Tentu tidak. Siapa tahu teman-teman yang mengenal Anda saat ini akan menjadi jalan untuk Anda menuju kesuksesan selanjutnya. Misalkan saya punya beberapa teman yang bekerja di bank. Kemudian karena teman saya mengenal saya aktif di dunia public speaking, saya pernah menjadi seorang MC, saya menjadi seorang presenter, dan saya pernah menjadi seorang moderator. Teman saya selalu memberikan rekomendasi kepada tempat kerjanya untuk meng-hire saya apabila ada kebutuhan untuk public speaking. Misalnya butuh MC untuk launching acara ini, butuh MC, butuh moderator untuk diskusi ini. Beda ya dengan adanya nepotisme, memberikan rekomendasi, kemudian karena melihat CV saya sudah memiliki pengalaman dengan baik, teman saya berani memberikan rekomendasi, dan ketika proses diskusi, pimpinan dari bank tersebut, atau misalnya pimpinan dari perusahaan tersebut juga setuju karena sudah mengenal saya, seperti itu. Kemudian, apalagi manfaatnya yang saya dapatkan? Yang saya dapatkan adalah untuk mendapatkan job, tadi sudah saya sampaikan ya, bahwa adanya lapangan pekerjaan yang terbuka ketika teman-teman bisa melakukan komunikasi dengan baik. Kemudian promosi ini tidak dibungkiri, bahkan seorang engineer pun juga dibutuhkan cara belajar proses komunikasi yang baik. Ketika mungkin nanti diminta untuk memimpin rapat, ketika teman-teman terpilih sebagai seorang manajer, tapi teman-teman tidak bisa mengkomunikasikan ide, mengkomunikasikan gagasan, tidak bisa memimpin rapat, tentunya hal itu akan menjadi nilai minus dari para pimpinan teman-teman. Ketika teman-teman bisa berkomunikasi dengan baik, bisa menyampaikan delivery tugas dengan baik kepada anggotanya, itu akan menjadi nilai plus untuk teman-teman. Kemudian untuk organisasi saya, itu juga sangat berpengaruh. Misalnya teman-teman sekarang aktif di HIMA. Nanti HIMA kalau misalnya butuh pekerja, butuh adanya sponsorship, butuh narasumber, butuh tentunya humas, atau misalkan kemarin ada Rangga yang menghubungi saya, menghubungi bagaimana caranya untuk berkenan menjadi narasumber di acara ini, atau mungkin nanti membutuhkan sponsorship, tentunya dibutuhkan juga cara menyampaikan pendapat, kenapa sih harus mendukung organisasi teman-teman. Yang terakhir adalah saya merasa lebih percaya diri. Lebih percaya diri bukan overconfidence ya, tapi memang percaya diri sesuai dengan lingkupnya. Percaya diri menyadari bahwa, oh saya bisa loh berkomunikasi dengan baik karena saya telah mempelajari public speaking. Saya bisa loh menyampaikan pendapat dengan baik karena memang saya mempelajari dunia public speaking. Saya tahu bagaimana cara menempatkan posisi saya untuk menyampaikan pendapat, menyampaikan ide, atau sesuai porsinya masing-masing. Selanjutnya, saya setelah saya memberikan penjelasan hal di atas terkait public speaking, secara tidak sengaja, apakah teman-teman yang hadir di sini sudah pernah menjadi seorang public speaker? Boleh ke menti.com lagi, panitia boleh dibantu untuk dikirimkan link kedua. Oke. Bagaimana, apakah sudah pergi ke menti.com, kemudian memasukkan kode ini atau kode yang sudah dikirimkan ke panitia melalui kolom chat? Kita lihat berapa banyak yang sudah menjadi seorang public speaker, meskipun belum pernah secara literally mengetahui, oh saya sebenarnya
pernah lo menjadi seorang public speaker. Mungkin ada di antara teman-teman yang pernah memimpin rapat, atau mungkin di antara teman-teman ada yang pernah memimpin sebuah kelompok untuk diskusi. Baiklah. Oke. Wow, ternyata hampir 50% menjawab sudah pernah menjadi seorang public speaker. Boleh dong aplaus buat teman-teman yang sudah pernah merasakan bagaimana menjadi seorang public speaker. Tentunya bukan hanya sekedar ngomong ya, itulah kenapa namanya bukan public talking, namanya public speaking. Ada hal-hal tertentu yang menjadi tujuan dalam proses menyampaikan ide tersebut. Wah, hebat sekali. Ternyata peserta di sini sudah hampir semuanya pernah menjadi seorang public speaker. Jadi jangan menyepelekan ketika teman-teman rapat bersama teman-teman OSIS dulu mungkin ketika SMA, kemudian yang pernah pramuka memimpin regunya, atau mungkin yang pernah dalam aktivitas-aktivitas organisasi karang taruna, mungkin yang sektor terkecil dalam lingkungan masyarakat juga terhitung sebagai proses public speaking. Terima kasih, good job everyone. Kita kembali ke PPT saya. Nah, ada yang mengenal dua orang ini? Sebentar, saya ulang lagi. Oke. Ada yang mengenal dua orang ini, teman-teman? Ada. Oke, siapakah? Ya, ada yang jawab Barak. Kemudian sebelahnya, apakah juga mengenalnya? Barak dan Joko. Baik, terima kasih, Mufti. Ada Pak D, ya. Berarti sebentar lagi ada Bude juga, ya. Oke. Benar sekali, dua orang ini adalah pimpinan negara, yang satu dulu pernah memimpin Amerika Serikat, dan yang satu sampai sekarang masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Saya suka quote ini menjadi mantra buat saya ketika saya akan melakukan proses public speaking. Jadi entah itu saya mau MC, saya mau menjadi moderator, saya mau menjadi seorang presenter, saya mau menjadi seorang speaker seperti saat ini, saya selalu mempersiapkan semuanya hingga sedetail mungkin. Jadi saya percaya siapa yang naik panggung tanpa persiapan tentunya akan turun tanpa kehormatan. Begitu pula sebaliknya, siapa yang naik panggung dengan penuh kesiapan pasti akan turun dengan kehormatan. Jadi ketika sudah selesai proses komunikasi yang dilakukan oleh teman-teman, ketika tujuannya berhasil, sudah dipersiapkan baik, tentunya akan banyak mendapatkan ucapan selamat dari proses komunikasi itu. Saya ada sebuah video di mana Obama pernah mampir ke Indonesia, dan dia menurut saya sudah mempersiapkan dengan baik, sehingga dia mendapatkan apresiasi yang banyak juga dari orang-orang di sekitarnya. Kita lihat sama-sama ya. Oke, mungkin ada yang pernah lihat video ini juga. Kampung nih. Indonesia bagian dari diri saya. And I learned to love Indonesia while flying kites and running along the paddy fields and catching dragonflies, buying sate and bakso from the street vendors. I still remember the call of the vendors. Sate! I remember that. Basu! Enak, ya? But I was determined to visit a country that's meant so much. Nah, kenapa tadi Obama mendapatkan banyak sekali riuhan dari para penontonnya? Dari speech-nya yang hanya sekedar menyampaikan, saya pulang kampung. Saya suka bakso, saya suka sate. Kenapa hal itu menjadi pemantik bagi penonton, hingga membuat penonton tepuk tangan dengan meriah, dan penonton kemudian merasa
ikut tertawa, ikut bahagia atas apa yang disampaikan oleh Obama. Ada yang mau sharing their talk-nya? Ada yang mau sharing pemikirannya terhadap video Obama ini? Silakan. Boleh resen lagi, boleh ngobrol lagi. Kalau tadi sudah ada Nataya, apakah yang lainnya juga berkenan mau sharing pendapatnya? Kenapa? Oke, Firly, silakan. Ya, terima kasih Kak Vira sebelumnya. Jadi menurut saya kenapa Obama bisa mendapatkan tepuk tangan yang begitu meriah karena dia berhasil mengambil hati audiensnya. Oke, betul sekali. Terima kasih Firly mengambil hati audiens. Sama seperti mantra ini tadi, tentunya Obama nggak mungkin tiba-tiba ngomong bakso, ngomong sate tanpa ada persiapan hal-hal yang memang harus dia sampaikan ketika ada di Indonesia. Dia ingin menjalin kedekatan dan dengan adanya kata-kata Indonesia yang disampaikan oleh Presiden Obama, di mana banyak sekali orang-orang yang melihat bahwa Amerika Serikat adalah negara nomor satu yang cukup maju di dunia. Orang-orang Indonesia cukup bangga. Wah, Presiden Amerika Serikat menyebutkan makanan-makanan khas Indonesia. Orang-orang tentunya orang-orang ada rasa kedekatan hati dengan presiden yang memang dulunya pernah merasakan childhood di Indonesia. Tentunya tidak hanya sekedar Obama tiba-tiba datang kemudian menyampaikan itu, ada riset yang disiapkan oleh timnya, disiapkan oleh Obama, ada speech yang memang dituliskan terlebih dahulu sebelum tampil seperti ini. Terima kasih Firly atas pendapatnya, sangat apresiasi. Oke, selanjutnya apa yang memang harus disiapkan? Ada 7 tips dan triknya ketika memang teman-teman ingin menjadi seorang public speaker yang baik. Yang pertama adalah do research. Ini kalau do research ini bukan berarti teman-teman harus menentukan latar belakang masalah, metodologi penelitiannya apa, dan lain sebagainya, tapi simply untuk mengetahui lebih dalam tentang acara yang akan teman-teman hadapi, akan teman-teman temui. Misalnya, teman-teman diminta untuk MC acara Puma seperti Kak Anila tadi atau menjadi moderator seperti Mbak Eka tadi. Teman-teman bisa mulai dengan persiapan, oh pesertanya berapa ya yang hadir, semester berapa nanti. Kemudian saya berarti harus mempersiapkan materi tentang apa, ekspektasinya dari teman-teman mengikuti acara ini apa, itu yang memang harus dilakukan. Jadi mengupdate informasi tentang acara yang akan dilakukan oleh teman-teman. Nah, kalau selanjutnya adalah be a good reader. Sekarang nggak cuman hanya buku yang memang fisiknya ya, sekarang sudah banyak sekali audiobook yang memang bisa teman-teman baca, bisa teman-teman dengarkan. Kapan nih terakhir kali baca buku literally untuk upgrading your skills? Udah mau share kapan terakhir kali baca buku? 1 minggu yang lalu? 2 hari yang lalu? Atau 3 hari yang lalu? Atau 1 bulan yang lalu? Bagaimana ini? Ada yang mau share di kolom chat? Kapan yang sudah membaca buku untuk upgrade skill, untuk update informasi, untuk mengisi bukan hanya perutnya yang bergizi, tapi juga otaknya yang bergizi? Kapan terakhir teman-teman membaca buku? Kemarin, Mbak, baca buku tentang metodologi penelitian. Ada lagi? Kapan yang membaca buku terakhir? Boleh nulis kolom chat? Bulan kemarin. Minggu lalu, kemarin, wow mantap Firly. Ada lagi yang mungkin sampai lupa, kapan ya terakhir saya baca buku? Karena mungkin kita sudah disibukkan dengan gadget kita, lebih banyak memilih untuk scrolling Instagram, scrolling story, dan mungkin memang ada beberapa yang membaca update informasi dari Instagram tersebut. Tapi ketika untuk literally membaca untuk mengetahui update informasi, update pengetahuan kita dengan ilmu-ilmu baru, monggo itu bisa dilatih dari sekarang, mumpung masih semester awal ya teman-teman, seperti yang saya ketahui peserta di sini semester awal, ditingkatkan untuk minat bacanya, ditingkatkan untuk minat update informasinya. Kemudian dianalisis ini, apa yang perlu dianalisis, bukan harus ke laboratorium untuk menganalisis
penelitian yang memang mendalam, tapi cukup dianalisis. Oh, jika pesertanya totalnya 119, saya bisa memberikan materi sebanyak ini. Saya bisa mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang muncul mungkin dari teman-teman sejumlah 10 orang untuk menanya feedback dari apa yang saya sampaikan. Ada hal-hal yang perlu disiapkan untuk itu. Jadi itu yang disiapkan dulu, do research, mengetahui, mengenal audiens kita siapa, kemudian mengenal update informasi tentang public speaking. Ini nggak akan hanya sampai di sini, teman-teman. Banyak sekali expert-expert di bidang public speaking yang selalu sharing informasi mereka untuk bisa improvisasi ketika proses public speaking berlangsung. Selanjutnya adalah, ini yang selalu menjadi banyak kegalauan dari seluruh peserta saya ketika saya menyampaikan materi tentang public speaking. Aku mesti ngeredek, Mbak. Belum apa-apa itu udah ngeredek duluan. Terus gimana? Itu yang selalu menjadi PR ya. Karena mungkin ada yang menyampaikan padahal cuma online ya, Mbak. Aku ngomong di depan kamera gini, tapi tetap aja ngeredek. Mau ngomong apa? Rencananya ngomong A, malah yang keluar ngomong C. Rencananya ngomong ini, keliru ngomong itu. Jadi akhirnya nggak tahu aku mau ngomong apa. Akhirnya sampai di titik ngeblank. Akan selalu ada proses seperti itu ketika saya dulu awal-awal, it's a normal thing. Jadi kalau teman-teman nervous itu manusiawi, karena tidak bisa dihindari, tapi bisa dikendalikan. Itu yang bisa saya sampaikan. Nah, know there is, bahwa resikonya apa kalau misalnya teman-teman selalu nervous, ya nggak akan mau untuk maju. Jadi ketika sudah tahu ini nervous, oke, dicari tahu penyebab nervousnya apa. Kalau memang karena takut belum pernah mengisi acara, belajar lagi. Cari tahu banyak sekali, banyak sekarang YouTube, YouTuber yang mau sharing terkait pengalamannya, MC di bidang formal, MC di bidang yang tidak formal, untuk acara pentas seni, MC untuk acara diskusi. Semuanya sekarang banyak tersedia, teman-teman. Ini tinggal teman-teman mau nggak upgrade skill sendiri, ada kemauan untuk bisa belajar seperti itu. Nah, ini inhale exhale ini terlihat sepele, kita tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, buang nafas, tapi hal yang seperti itu juga pengaruh dalam mengurangi proses kenervesan itu tadi. Jadi mohon bisa dilatih hal yang seperti itu untuk tidak kemudian membuat teman-teman stuck di posisi ini, tapi teman-teman mau untuk belajar bahwa okay, setelah saya nervous, kemudian apa yang bisa saya lakukan. Nah. Baik, selanjutnya adalah stay focus. Nah, ini fokus ini juga pengaruh ya. Misalnya saya jadi pembicara seperti ini, kemudian saya nggak fokus, pikiran saya terpisah. Tadi anak saya udah makan belum ya? Tadi jemuran udah diangkat belum ya? Nah, ini juga diperlukan saya tadi menyampaikan di depan, hadir secara utuh jiwa dan raga, benar-benar fokus untuk acara ini, sehingga tidak mengganggu proses berjalannya acara. Jadi misalnya teman-teman mau presentasi, sebentar. Oke, baik. Untuk fokus tetap dijaga fokusnya. Misalnya hari ini mau presentasi mata kuliah terkait pengantar administrasi publik. Tapi ya fokus untuk administrasi publik. Kemudian jangan sampai tercampur fokusnya dengan pengantar administrasi politik, pengantar politik, pengantar ilmu komunikasi, atau mata kuliah yang lainnya. Untuk itu nanti sepertinya di jam yang ketiga atau materi yang ketiga teman-teman dapat materi tentang time management kan, itu juga pengaruh dengan pembagian fokusnya teman-teman. Jadi materi Puma memang mantap. Ini salah satu contoh video ketika orang tidak fokus ketika menyampaikan sesuatu. Ada seorang reporter yang tidak sesuai dengan apa yang disampaikan dan kenyataan yang ada. Kita lihat sama-sama ya.
Dokter ini otaknya menjadi sedikit error. Udah tahu gelap begini, ia malah menyapa dengan mengucapkan selamat siang. Ya, selamat siang, Bapak. Si Bapak ini lebih greget lagi. Disapa selamat siang, ia menyahut dengan mengucapkan selamat pagi. Selamat pagi. Nih orang berdua lagi ngelawak kayaknya. Pengungsi yang berada di Kecamatan Cangkringan. Nah, kita nanyakan langsung kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana Merapi ini dengan Widi Sutikno. Ya, selamat. Nah, hal-hal yang seperti itu mungkin bisa dihindari ya teman-teman ketika teman-teman stay fokus bahwa oh ini selamat pagi, berarti saya nanti menyapa audiens saya juga selamat pagi. Atau misalnya memang dengan gimmick yang lain, misalnya acaranya sudah malam tapi teman-teman ingin menyapanya dengan semangat pagi, itu masih boleh. Tapi tetap dijelaskan dulu kenapa harus disapa dengan semangat pagi. Mohon maaf teman-teman, ini anak saya soalnya lagi sama saya, jadi agak dengar suara YouTube yang lain, mohon dimaafkan ya. Selanjutnya, yang perlu dilatih untuk proses public speaking adalah vokal teknik. Nah, vokal teknik itu jangan minder. Biasanya kalau teman-teman yang memang ada minder dengan suaranya yang cempreng. Mbak, suara saya lo cempreng, saya nggak bisa ngomong yang pakai suara diafragma, pakai suara perut kayak gini, nggak bisa mbak. Hal itu bisa dilatih, dan bisa jadi suara cempreng itu juga bisa menjadi ciri khasnya teman-teman nantinya. Teman-teman ada yang tahu Nikta Gina nggak? Nikta Gina itu kalau siaran di Prambors, kalau nggak salah, dia suaranya tetap seperti itu, tetap cempreng, sehingga itu menjadi ciri khasnya dia sendiri. Tapi sekali lagi, suara cempreng pun tetap diimbangi dengan materi-materi lainnya yang memang harus dipersiapkan oleh seorang public speaker. Bentar ya. Nah, suara diafragma itu bisa dilatih teman-teman. Kalau misalnya ada yang memang aktif di dunia paduan suara, tentunya sudah berlatih tentang suara diafragma ini. Suara yang berasal dari perut, bukan berasal dari tenggorokan aja, tapi memang dengan suara yang bulat biasanya. Kalau saya memperkenalkan diri, tidak mungkin saya memperkenalkan dengan suara yang cempreng. Halo teman-teman, apa kabar? Ini saya Viro, misalnya seperti itu. Tentunya tidak akan mendapatkan atraksi atensi dari teman-teman. Berbeda dengan saya memperkenalkan diri, selamat siang teman-teman, nama saya Mustafira Yusuf. Saat ini saya juga bekerja sebagai salah satu staff di Erlangga Global Engagement Universitas Erlangga. Atau berbeda lagi ketika saya sedang menjadi seorang presenter, membacakan berita, pasti suaranya juga akan berbeda. Selamat siang pemirsa, saat ini saya sudah berada di kampus C Universitas Erlangga Surabaya, sedang dilaksanakan acara PUMA oleh mahasiswa administrasi publik Universitas Erlangga Surabaya. Bagaimana keceriaan dari acara PUMA 2021 akan kami hadirkan untuk Anda. Jadi sesuai konteksnya, kalau memang acaranya fun, ya dibuat fun suaranya, kemudian nanti juga kita akan belajar tentang bagaimana proses body language-nya, kemudian gesturnya yang dibutuhkan seperti apa, itu juga perlu dipelajari. Nah, artikulasi, kecepatan, intonasi, dan volume ini juga sangat pengaruh. Kalau misalnya saya menjelaskan dengan cara artikulasinya yang tidak jelas, pasti teman-teman sebagai penonton, sebagai audiens, tidak akan mendengarkan dengan baik apa yang saya sampaikan. Selamat pagi teman-teman, saat ini saya sudah ada di sini. Iya, jadi harus jelas A, I, U, E, O. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Nah, ini juga kadang ada juga yang masih menyampaikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Harusnya Indonesia Raya. A, I, U, E, O. Hal itu juga perlu dilatih. Lion face ini untuk meredakan otot-ototnya teman-teman. Jadi biar nggak kaku. Saya sebelum MC atau siaran atau misalnya sebelum
menjadi moderator, saya sudah selalu berlatih A, I, U, E, O atau lion face yang kemudian membentuk mukanya sejelek mungkin, karena yang terpenting adalah kualitas suara yang keluar, tapi artikulasinya jelas. Jadi jangan sampai orang mendengarkan dengan isyarat, "Hah, iku mau ngomong apa, Mbak?" Misalnya kayak gitu. Jadi sebisa mungkin artikulasinya jelas, kalau bahasa Inggrisnya cetol gitu ya. Jadi kalau mau selamat istirahat, selamat istirahat, selamat tidur, selamat tidur, saya akan mempresentasikan tentang, ini juga pengaruh kalau teman-teman nanti presentasi di depan kelas, kalau artikulasinya nggak jelas, teman-teman yang lainnya sebagai audiensnya pasti akan ngantuk, pasti akan tidak memperhatikan dengan baik. Ya, hari ini aku presentasi ya guys tentang ini. Kalian bisa baca sendiri di sini. Ini ada PPT-nya, misalnya seperti itu. Pasti nggak akan nyampe pesannya yang disampaikan. Kemudian speed-nya juga pengaruh. Speed-nya juga pengaruh. Kalau misalnya saya menyampaikan terlalu cepat, pasti tidak enak untuk didengarkan. Baiklah, hari ini kita sama-sama belajar ya teman-teman tentang public speaking. Maunya kayak gimana? Yang kayak gini. Mau belajar public speaking kayak siapa? Contohnya siapa? Kayak gitu. Tentunya ada speed yang memang harus dijaga. Kemudian intonasi, naik turunnya jadi, atau misalnya kapan teman-teman membutuhkan tone yang tinggi, kapan membutuhkan tone yang rendah. Misalnya saya mau mempersilahkan pembicara. Baiklah, para hadirin yang berbahagia, kita sambut moderator kita untuk hari ini, Ibu Eka. Misalkan seperti itu. Pasti ada hal-hal tertentu yang membutuhkan intonasi tinggi, intonasi rendah. Volume juga seperti itu, terlalu besar juga nggak nyaman. Karena biasanya nanti teman-teman kan dibantu mikrofon kalau misalnya ada sesi presentasi atau sesi MC. Jadi disesuaikan kalau misalnya mikrofonnya di awal bisa dicek terlebih dahulu. Selamat pagi, sedang diadakan acara ini sambil mendengarkan suara cek mikrofon. Oh, suaranya kurang ini, terlalu dekat mikrofonnya atau terlalu jauh. Megang mic juga nggak boleh gini ya kan? Juga nggak boleh gini, jadi secukupnya. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Misalnya di rumah ada latihan, teman-teman mau bikin podcast sendiri, kan nggak mungkin kalau mikrofonnya terlalu dekat seperti ini. Pasti suaranya yang keluar tidak akan jelas. Terlalu jauh juga nggak bisa dengar. Tadi menyampaikan apa, yang cukup saja. Halo teman-teman, seperti AGE sudah punya podcast, kita punya podcast Speech, podcast of Erlangga Global Engagement Universitas Erlangga. Kita akan sharing pengalaman dari alumni-alumni dan seluruh sivitas akademika Universitas Erlangga yang sudah melakukan kegiatan mobility. Jadi secukupnya disesuaikan, volumenya boleh dicek dulu mikrofonnya. Selanjutnya adalah fisik and also body language. Nah, secara fisik apa yang teman-teman gunakan itu menunjukkan jati diri teman-teman. Bukan berarti harus menggunakan baju yang branded, baju yang terlihat mewah, yang bling-bling selalu, bukan, tapi disesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya, teman-teman presentasi, kan nggak mungkin pakai tank top di depan dosen, atau nggak mungkin cuma pakai sandal jepit, pastinya disesuaikan. Atau misalkan teman-teman diminta tolong untuk nge-MC acara international conference, bisa menggunakan blazer, kemudian menggunakan kemeja, rambutnya rapi. Seperti tadi saya sebelum acara dimulai melihat beberapa mahasiswanya, peserta PUMA, menyisir rambutnya meskipun on cam, itu sangat apresiasi sekali. Berarti dia memperhatikan bagaimana appearance dia terlihat di depan orang lain. Kan kalau misalnya rambutnya acak-acakan, jilbabnya juga mengse-mengse, kan nggak enak untuk dilihat. Jadi disesuaikan meskipun online, tapi tetap terlihat rapi. Kemudian, nah ini juga penting membantu untuk proses komunikasi berjalan dengan baik. Ini saya menyampaikan hal seperti ini ketika proses wisuda. Jadi saya juga nge-MC di acara wisuda UNER. Jadi ketika wisuda online, teman-teman para wisudawan harus memposisikan diri dengan ketentuan yang sudah disiapkan. Sebentar ya, teman-teman.
Okay, maaf karena tadi ada tamu. Saya ada iklan sebentar ya, sorry ya. Sebuah seni ketika online banyak sekali godaannya. Baik, untuk selanjutnya adalah gestur standing position. Berdirinya teman-teman ini juga pengaruh. Kalau misalnya saya dulu pernah ngajar kelas offline, jadi ada yang nggak sadar ketika berdiri karena dia nervous, berdirinya itu agak miring gini, sambil miring gini. Dia tidak menyadari sampai proses kelas itu saya rekam, kemudian saya tunjukkan preview-nya. Apakah kamu ada masalah untuk proses berdirinya? Nggak ada, Bu. Kenapa kok berdirinya suka miring? Masa sih, Bu? Proses aku loh berdirinya tegak. Coba kita lihat preview-nya sama-sama. Ada yang ketika proses ngemsi sambil gerak-gerak kanan-kiri, kalau memang itu acara memang dibutuhkan something yang move ke kanan, ke depan, ke belakang juga dibolehkan. Tapi ketika secara tidak sadar, teman-teman bisa bisa mengurangi itu dengan cara merecord diri sendiri dulu ketika proses latihan, nanti kemudian bisa di-preview lagi. Terus habis itu facial expression. Facial expression ini juga pengaruh ketika teman-teman menyampaikan sesuatu. Kalau misalnya sesuatu yang excited, nggak mungkin disampaikan dengan cara yang murung. Ternyata teman-teman administrasi publik UNER menang lomba cerdas cermat se-Indonesia, menang lomba debat setingkat nasional. Kan nggak mungkin disampaikan dengan cara yang muram seperti itu. Bisa disampaikan dengan cara yang excited juga. Teman-teman berita bahagia, administrasi publik angkatan 2021 memenangkan lomba debat bahasa Inggris di tingkat nasional. Tentunya akan berbeda euforianya dengan yang disampaikan dengan cara yang murung tadi sebelumnya. Atau misalnya memang terjadi berita duka. Kalau berita duka ya tentunya tidak mungkin disampaikan dengan cara yang excited. Terjadi kebakaran di salah satu kebun yang ada di belakang kampus C. Kan nggak mungkin disampaikan dengan cara yang excited. Pasti menyesuaikan dengan kebutuhannya. Jadi untuk itu teman-teman perlu belajar facial expression, kemudian standing position juga. Nah, eye contact ini juga pengaruh. Kalau misalnya ketika offline, eye contact teman-teman hanya melihat ke bawah saja, atau hanya melihat ke atap saja, atau hanya melihat ke kanan dan ke kiri. Tentunya dibutuhkan adanya eye contact dengan peserta kita. Eye contact-nya cara membaginya gimana? Membagi ke tengah, membagi ke samping kiri, ke samping kanan, sehingga semuanya mendapatkan perhatian. Nah, gestur ini juga bisa membantu visualisasi apa yang kita sampaikan. Jadi, tolong nanti teman-teman posisinya duduknya di samping kanan dan kiri. Kemudian posisinya tegak, jaraknya dari layar komputer Anda adalah 5 cm, misalkan seperti itu. Dengan adanya visual gestur, hand, dan kawan-kawannya, itu membantu proses penyampaian komunikasi dengan baik. Nah, kalau on-cam ini, kalau misalnya teman-teman ada yang hobi nge-vlog dan lain-lain, ini juga bisa dimanfaatkan. Kita skip dulu untuk yang ini. Tapi tentunya ketika saya bekerja di TV, dibutuhkan ada blocking position, nggak mungkin membelakangi penonton misalnya, atau membelakangi narasumber. Kemudian dibutuhkan juga fokus on kamera. Kan nggak mungkin ketika kameranya di tengah, teman-teman malah melihatnya ke sini, atau melihatnya ke sini. Tentunya yang dilihat adalah di fokus on kameranya. Dan yang terpenting adalah ketika sudah mempersiapkan semuanya tadi dari awal sampai akhir, yang terakhir adalah practice make it better. Karena kalau percuma sudah riset, sudah melakukan persiapan fisik, sudah naskah sudah bagus, tapi ternyata nggak pernah latihan, itu sama aja bohong. Nggak akan bisa lebih baik tentunya hasilnya daripada mereka yang sering latihan. Misalnya mau interview sama perusahaan, jika teman-teman nggak latihan, saya percaya bahwa hasilnya kurang maksimal. Jadi practice make it better. Jadi lebih banyak praktisnya pasti teman-teman akan lebih baik hasilnya. Ini salah satu video juga, bukan berarti
saya mencontohkan hal yang berbau Korea saja, tidak. Tapi karena memang ini proses presentasi, kalau sekarang zamannya startup, teman-teman, bagaimana caranya pitching dengan klien, mempresentasikan ide, mempresentasikan gagasannya, itu bisa menjadi contoh yang baik untuk teman-teman ketika presentasi di kelas. Kita lihat sama-sama ya.여러분은 손글씨 256자로 자신만의 폰트를 쉽게 만들 수도 있고 또 안녕하십니까. 인재컴퍼니 대표 원인재입니다. 우리나라의 범죄 예방이나 시설물 보호를 위해 설치한 CCTV는 현재 800만 대에 육박합니다. 안타깝게도 이 많은 CCTV들이 대부분 사건 발생 후에 그 힘을 발휘합니다. 아, 물론 예방도 하긴 합니다. 사람의 눈으로 24시간 수십 개로 쪼개진 CCTV를 감시하면서 말이죠. 그러다 보니 놓치는 상황도 종종 발생하고 체력적인 한계에도 부딪힙니다. 이런 한계를 넘어서기 위해 기술은 존재하죠. 인재컴퍼니의 인공지능 솔루션 가디언즈 AI가 바로 그 기술입니다. 보시는 것처럼 가디언즈 AI는 CCTV에서 수상한 사람의 움직임을 감지해 상황과 관련된 기관에 즉시 연결할 수 있도록 네트워크 구성이 되어 있습니다. 우리는 CCTV에서 이상 감지를 위한 핵심 기술 중 하나인 사람 인식 기술의 정확도를 93.2%까지 달성했습니다. 안녕하십니까. 삼산텍 대표 서달미입니다. 기술은 우리를 보다 편리한 세상으로 인도하죠. 하지만 이 기술 때문에 오히려 이 세상이 불편해지는 분들도 있습니다. 바로 시각장애인 분들이 그런 분들 중 하나죠. 이런 분들을 무시한 채 혁신을 향해 나가기만 한다면 아마 새로운 세상에 적응 못하는 많은 분들이 다칠 겁니다. 저희 삼산텍은 기술이 혁신뿐만 아니라 이런 분들을 위해서도 존재해야 된다고 생각합니다. 그 기술을 지금부터 보여드리겠습니다. 병실아, 지금 내 앞에 있는 걸 읽어줄래? 눈길 서비스는 안내견에서 모티브를 얻어 시력을 잃은 분들의 생활을 보조하고자 만들어진 시각장애인용 인공지능 안내 서비스입니다. 영실아, 지금 내 앞에 뭐가 보이지? 두 명의 여자와 네 명의 남자가 앉아 있습니다. It actually works. That's amazing. 나, 그나마 제가 menyampaikan video ini sebagai contoh proses komunikasi, proses public speaking. Karena misalnya teman-teman nantinya ketika menyampaikan sesuatu memiliki role model atau misalnya memang contoh-contoh video-video yang bisa menginspirasi teman-teman untuk bisa menyampaikan ide dan gagasannya dengan baik. Yang saya suka dari video ini, dari cara dua orang ini menyampaikan adalah mereka menyampaikan satu, adanya riset terlebih dahulu. Data yang mereka sampaikan bukan hanya hoax, tapi mereka menjabarkan fakta. Sehingga para penontonnya tercengang dengan fakta itu. Banyak sekali tadi penontonnya yang manggut-manggut sambil melihat, oh iya ternyata banyak loh terjadi kelalaian dari adanya CCTV yang tampil, tapi belum spesifik memberikan keamanan bagi warga yang ada di daerah sana. Kemudian untuk pemateri yang kedua, mereka menyampaikan adanya inovasi membantu para tunanetra yang kesulitan. Biasanya mereka dibantu oleh anjing yang menjadi guide mereka, tapi kemudian dengan adanya aplikasi ini diharapkan bisa membantu para tunanetra untuk bisa berjalan dan mengetahui apa yang ada di depannya. Seperti itu. Jadi cara menyampaikannya tidak berlebihan, cara menyampaikan data yang banyak, tadi dia tidak menggunakan kata seperti ini, tapi ada banyak data yang memang menyampaikan. Jadi dia gesturnya tepat, cara menyampaikannya tepat, perkenalan diri terlebih awal, kemudian ada senyum ketika menyampaikan, meskipun nervous, meskipun dan yang lain sebagainya, tapi dia tetap bisa menyampaikan apa idenya dengan baik. Jadi, apakah di sini ada yang memiliki public speaker yang difavoritkan? Boleh ke menti.com lagi.
panitia dibantu untuk dikirimkan di kolom chat untuk link yang ketiga. Kita ingin mengenal siapakah public speaker favoritnya peserta PUMA 2021. Oke, okay, thank you. Kita lihat sama-sama ya. Siapakah kira-kira? Okay, tadi sudah ketemu Bung Bajang. Sekarang kita ke pertanyaan yang ketiga tadi ya, favorite. Siapakah favorit speaker-nya teman-teman? Wow. Nice. Oke, Najwa Shihab ini yang terbanyak ya kayaknya ya. Mbak Najwa, Mbak Nana. Prabowo, oke. Betul sekali, ya. Oh, Raditya Dika. Ada Max, oke. Belva, oke, baiklah. Dr. Tirta, oke. Mary Riana, terima kasih. Gervi, ya. Wow, Indra Herlambang juga. Terima kasih teman-teman. Boleh aplaus semuanya untuk kalian semuanya karena sudah berkenan meluangkan waktunya daripada mungkin yang lainnya hanya memilih rebahan di hari Minggu ini. Tapi teman-teman yang hadir di sini mengikuti PUMA, calon pemimpin yang berkenan untuk meluangkan waktunya untuk mengupgrade dirinya masing-masing. Nah, sebelum saya tutup, saya kenalkan ini salah satu alumni di UNER. Ada yang kenal nggak ya? Ini CEO-nya Relief. Masuk di Forbes 30 yang memberikan pengaruh di Asia. Kalau belum kenal, boleh di googling CEO Relief. Terima kasih, sekian dari saya. Semoga selalu bermanfaat. Stay connected, teman-teman. Saya sangat suka apabila masih ada rekan-rekan di sini, peserta-peserta yang sering berkonsultasi via sosial media atau mungkin menghubungi via email. Mbak, saya mau nge-MC acara ini, baiknya gimana ya? Itu saya siap untuk meresponnya, saya siap diskusi lebih lanjut. Semoga sukses selalu, terima kasih. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Kak Viro, terima kasih banyak. Materinya sangat insightful. Jadi teman-teman ini jadi bisa punya pengetahuan baru nih terkait public speaking. Nah, tadi juga terakhir sempat disinggung terkait siapa sih public speaker favorit dari teman-teman angkatan 2021. Nah, mungkin soon ini Kak Viro bakal jadi salah satu public speaker favorit dari teman-teman Universitas Airlangga nih. Oke. Okay. Oke, okay, mungkin selanjutnya nih Kak Viro, ada teman-teman angkatan 2021, kalau mungkin ada pertanyaan nih, ada yang masih dibingungin, atau mungkin masih ingin tahu lagi nih tentang Kak Viro, boleh banget untuk ditanyain. Jadi teman-teman bisa aktifkan fitur Raise Hand, kemudian nanti akan saya arahkan untuk langsung bisa bertanya ke Kak Viro. Jadi untuk teman-teman 2021 yang ingin bertanya, monggo untuk bisa Raise Hand dari sekarang. Oke, okay, ini sudah masuk. Wah, wow, banyak yang raise hand nih Kak Viro. Jadi semuanya pada tertarik nih untuk bisa tanya lebih dalam ke Kak Viro nih. Mungkin pertama ini ada Ihtiara Putri, boleh langsung on mic untuk bisa tanya langsung ke Kak Viro. Baik, terima kasih sebelumnya Kak untuk kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Tiara dari kelompok 11 PSIA. Izin bertanya Kak. Kan Kak Viro sudah sering berbicara di depan umum, tapi masih ada rasa nervous nggak sih Kak sampai sekarang tuh? Maksudnya kayak kalau setiap kita, maksudnya kalau Kak Viro mau berbicara di depan umum lagi tuh masih ada rasa nervous gitu nggak sih Kak? Terus untuk caranya biar kita jadi terbiasa mau berbicara di depan umum lagi tuh bagaimana Kak? Sekian, terima kasih Kak. Oke, mungkin pertanyaan dari Ihtiara tadi sudah cukup jelas, Kak Viro, atau mungkin... Oke, monggo Kak Viro untuk bisa direspon langsung. Baik, terima kasih Ihtiara.
tentunya kalau nervous, alhamdulillah semakin kesini semakin berkurang. Jadi lebih kepada ketika siapa nanti tamunya, karena sudah beberapa kali bertemu dengan menteri yang hadir di UNER, yang kemudian saya berkesempatan untuk menjadi MC-nya, kemudian beberapa pejabat yang lainnya juga beberapa kali sudah pernah ke UNER, dan saya juga dipercaya untuk menjadi MC-nya. Dari hal-hal yang sudah pernah saya lakukan, kemudian saya improve lagi, sehingga kemudian saya lebih mengenal medan perang saya. Oh, ternyata acara yang hari ini lebih formal. Jadi, saya hanya boleh bermain di bagian formal saja, tanpa adanya misalkan proses ada ice breaking yang dibutuhkan, seperti itu. Jadi, ketika teman-teman semakin banyak bertemu dengan tipe audiens, tipe tamu, tipe narasumber yang teman-teman belum pernah temui sebelumnya, itu akan menjadi sebuah referensi di belakang layarnya teman-teman. Oh, saya dulu pernah nih ketemu sama kadepnya antropologi, kadepnya administrasi publik, ketemu sama dekan FISIP, Prof. Bagong misalnya. Oh, ternyata kalau ngimsi sama Prof. Bagong itu acaranya seperti ini. Jadi saya kurang lebih harus menyiapkan seperti ini, mungkin bisa ditambahin ada improvis sedikit gitu. Jadi kemudian dari hal-hal yang banyak itu, kemudian saya nagih untuk belajar. Sehingga saya ketika nantinya ada kesempatan untuk di acara yang lebih besar, karena alhamdulillah beberapa acara yang belum adalah saya belum pernah satu panggung dengan presiden, semoga nanti ke depan ada kesempatan, karena untuk sekelas duta besar dan lain-lain, alhamdulillah saya pernah, sehingga hal-hal yang seperti itu yang kemudian membuat saya improve. Oh, saya belajar dari mbak-mbak MC yang lain, mbak-mbak moderator yang lain yang memang, atau mas-mas moderator yang lain yang pernah satu panggung dengan presiden. Oh, harus menempatkan diri seperti ini. Oh, harus seperti ini. Lebih kepada akhirnya adalah proses profiling saya. Ketika orang melihat CV saya, orang sudah bisa menilai, oh, mbak ini kelasnya sudah segini nih. Beliau sudah pernah bertemu dengan ini. Jadi, kalau acara ini berarti bisalah dia akan handle dengan baik seperti itu. Jadi adanya kemudian nantinya proses menjadi MC, menjadi public speaker dalam acara tertentu, itu menjadi value untuk diri teman masing-masing. Jadi bukan menjadi orang lain, tapi nantinya teman-teman bisa menjadi profil dirinya masing-masing, bisa improve di resume juga ketika nanti misalnya ada interview di dunia kerja, tentunya yang sudah lebih banyak berinteraksi dengan orang, tahu bagaimana cara menempatkan diri ketika bertemu orang baru nantinya. Gitu. Semoga menjawab ya, Fitiara. Oke, terima kasih Kak Firo jawabannya. Apakah jawaban dari Kak Firo tadi sudah menjawab, Fitiara? Menjawab, Kak. Terima kasih, Kak. Oke. Siap, kita doakan juga semoga Kak Firo nantinya juga bisa satu panggung, impiannya, harapannya bisa satu panggung dengan Pak Presiden. Semoga ya nantinya bisa menginspirasi kita juga. Kita bisa tahu, wah ini loh Kak Firo yang kemarin jadi pemateriku udah bisa satu panggung sama Presiden ya. Oke, mungkin selanjutnya ya Kak Firo, kita ada pertanyaan lagi dari, ini ada Adeva Finisi, monggo untuk bisa dipertanyakan secara langsung. Baik Kak, terima kasih atas kesempatannya. Saya mau bertanya, gimana kalau saat kita jadi MC, terus audiensnya itu kayak pasif dan garing gitu, gimana cara kita membangun engagement-nya dengan audiens tersebut? Terima kasih. Oke, terima kasih Adeva pertanyaannya. Jadi ini nih Kak Firo, ada yang tanya nih, gimana nih Kak kalau kita jadi MC terus audiensnya pada garing, nggak ngerespon gitu. Gimana nih Kak, boleh di-share juga nih jawabannya. Nah, terima kasih ya Deva. Seperti yang saya sampaikan tadi, makanya dibutuhkan riset bahwa teman-teman untuk mengenal audiensnya itu siapa. Misalnya teman-teman kemudian sudah mengenal, oh audiensnya anak-anak maba, berarti saya masih bisa memberikan materi yang ada kaitannya dengan maba, misalnya sesuatu yang memang encouraging maba. Seperti yang tadi saya lakukan di awal, saya meminta teman-teman untuk menuliskan teman-teman on air dari mana nih, atau misalkan live-nya dari mana, sehingga mau nggak mau audiensnya menuliskan di kolom chat, oh saya dari Surabaya, saya dari Malang, saya dari Jawa Tengah. Itu salah satu
cara untuk meng-engage audience untuk pay attention. Oh, ada pertanyaan nih. Atau misalnya saya kemudian menyiapkan mentimeter tadi. Itu juga tujuan saya untuk tetap meng-engage audience biar nggak lepas dari saya. Jadi hal-hal yang seperti itulah yang kemudian membuat kita mendekatkan dengan audience. Sehingga audiensnya ada rasa, oh saya harus pay attention nih karena di titik ini nanti akan disampaikan terkait ini. Coba deh saya dengerin lagi full seperti itu. Kalau misalnya memang masih belum respon dengan hal seperti itu, boleh di-mention namanya. Misalnya Nurul Ratna enggak dari tadi pagi berangkat ke sini naik apa ya, misalkan seperti itu. Jadi mau enggak mau dia akhirnya, nama aku dipanggil nih. Jadi dia akhirnya pay attention ke kalian. Kemudian kalau misalnya mantra ini nggak cuma berpengaruh ke satu orang, tapi yang lainnya pun juga mau nggak mau kan, kayaknya nanti nama aku dipanggil deh, aku siap-siap. Biasanya dosen juga seperti itu. Jadi untuk cara itu yang saya lakukan biasanya untuk meng-engage audiens. Atau misalnya ketika offline, saya bisa hadir mendekat kepada audiens saya. Yang dari sini datangnya dari mana ya tadi, misalnya seperti itu. Yang sebelumnya misalkan teman-teman pernah tahu Erlangga Education Expo digelar secara offline, tapi kemudian di tahun ini kan online. Nah, bagaimana caranya kemudian saya tetap engage sama yang online, misalnya seperti itu. Jadinya adanya pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu yang membuat audiensnya mau untuk engage sama kita. Ketika hal yang seperti itu masih pasif, tetap diadakan ice breaking yang mungkin bisa membuat audiensnya pay attention lagi, kembali ke layar lagi seperti itu. Oke, terima kasih Kak Firo jawabannya ya. Gimana nih Adeva, apakah sudah menjawab nih? Sudah menjawab sekali, terima kasih Kak. Oke, terima kasih juga Adeva. Jadi kita harus pinter-pinter nih, kita harus riset dulu nih siapa sih audiens kita. Nantinya kita kondisional juga menyesuaikan. Nah, gimana ya kita bisa pay attention buat audiens kita? Kita kasih mungkin ice breaking, mungkin tadi seperti Kak Firo melalui mentimeter. Terus kita bisa juga langsung tanyain ke audiens gitu. Oke, mungkin ini bakal jadi pertanyaan terakhir ya teman-teman karena keterbatasan waktu kita juga. Jadi untuk pertanyaan terakhir, karena tadi udah cewek semua ya, mungkin hari terakhir ini bakal ada cowok, ini ada Awaluddin Atta. Monggo Atta bisa ditanyakan pertanyaannya ke Kak Firo. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Awaluddin Atta Mimi dari kelompok 5. Saya ingin bertanya, hal apa yang memacu Kak Firo untuk terjun dalam dunia public speaking? Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, gimana nih Kak Firo? Ada yang kepo nih, kenapa sih Kak Firo kok mau gitu ya terjun ke dunia public speaking? Nah, moga Kak Firo bisa sharing pengalamannya. Baik, terima kasih Ata. Sebenarnya sih saya lebih fokus sebelumnya adalah di behind the scene ya, di belakang layar. Tapi kemudian ketika di depan layar membuat saya lebih banyak berkesempatan untuk bertemu dengan banyak orang dari banyak kalangan dan memperluas networking saya. Itu yang memang tidak bisa kita hindari di era saat ini, networking adalah salah satu kunci kesuksesan seseorang untuk bisa survive di tengah-tengah era sekarang ini. Mungkin ketika saya bisa menjadi seorang public speaker, saya berkesempatan untuk bertemu dengan orang-orang yang tidak hanya di lingkungan saya saja. Misalnya, saya dari lulusan ilmu komunikasi. Dengan saya public speaking, saya bisa bertemu dengan orang-orang dari latar belakang yang lainnya. Saya mewawancarai dosen-dosen dari bidang ilmiah, dari bidang kedokteran, dari bidang yang lainnya, dan value-value itu yang tidak bisa kita dapatkan kalau misalnya kita tidak mau belajar untuk mengenal banyak orang. Sebenarnya public speaking itu menurut saya lebih ke ilmu untuk bagaimana cara kita bisa engage dengan banyak orang. Jadi kalau saya belajar dari buku, ada judulnya How to Win Friends and Influence People. Jadi buku tersebut cetakan sudah lama sekali, tapi di buku tersebut dijelaskan bahwa
ilmu tentang public speaking ini tidak hanya dibutuhkan oleh satu kalangan saja dari mereka yang bidang humaniora, tapi mereka-mereka misalnya let's say dokter. Dokter nggak mungkin dong mengkomunikasikan penyakitnya pasien dengan cara yang tidak baik. Pasti dia memilih tata cara penyampaian yang baik. Misalnya karena sakitnya sudah parah, nggak mungkin dokter akan langsung menyampaikan, wah ibu kayaknya sudah mau mati deh, ini penyakitnya udah parah banget. Pasti nggak mungkin kan. Pasti dokter akan memilih kata dengan baik, mohon maaf ibu, dengan cara ini kami harus menyampaikan bahwa ada penyakit ini yang sudah ibu derita di stadium ini. Kami akan berusaha sebaik mungkin agar ibu tetap bisa hidup lebih lama, kita sama-sama berikhtiar dengan cara seperti ini, seperti itu. Jadi banyak sekali orang-orang yang melupakan ilmu untuk cara berkomunikasi dengan orang. Yang kita ajak omong itu kan orang lain ya. Posisikan teman, bagaimana teman-teman ingin di posisinya orang tersebut. Jadi bagaimana cara orang tersebut berkomunikasi itu juga mencerminkan teman-teman masing-masing. Jadi posisikan di mana teman-teman ingin diperlakukan oleh orang lain. Jadi saya ingin orang lain memperlakukan baik saya juga harus memperlakukan baik orang lain. Banyak sekali lulusan-lulusan kemarin, saya sempat memimpin saya menjadi MC untuk acara workshop peningkatan reputasi global Universitas Airlangga yang ditemukan oleh Direktorat Pengembangan Kewirausahaan dan Alumni Universitas Airlangga. Hal yang belum dikuasai oleh lulusan UNER adalah soft skill untuk komunikasi. Jadi mungkin IPK-nya sudah 4, tapi lulusan ini tidak bisa berinteraksi dengan baik dengan bosnya, atau mungkin tidak bisa berinteraksi dengan timnya, itu juga nilai minus tentunya. Mereka yang IPK-nya 4 akan kalah dengan mereka yang IPK-nya mungkin 3,7, tapi dia bisa berkomunikasi dengan baik, bisa menjelaskan visinya dengan baik, bisa menjelaskan tujuan hidupnya ketika bekerja dengan baik, bisa memproyeksikan dirinya ketika 10 tahun lagi saya akan seperti apa dengan baik, daripada orang yang hanya IPK 4 ketika ditanyai, saya kenapa? Kemudian orangnya akan mempertanyakan, ini beneran IPK 4, kok nggak bisa menyampaikan sesuatu, misalnya seperti itu. Padahal public speaking bukan ilmu yang didapatkan dari lahir ya. Orang tua saya, ayah saya pendiam, ibu saya pendiam. Tapi kemudian mau nggak mau, karena saya mengetahui banyak sekali improvisasi sendiri yang bisa dilakukan dengan cara berlatih untuk public speaking, bisa mengimprovisasi karir dan masa depan teman-teman. Itu yang saya percaya. Oke, terima kasih Kak Viro jawabannya. Cukup menjawab, Atta bagaimana? Apakah sudah menjawab? Sangat menjawab sekali. Oke, terima kasih atas pertanyaannya, dan juga terima kasih Kak Viro sudah mau menjawab pertanyaan dari teman-teman juga. Jadi mungkin sebelum sesi pertama ini berakhir, saya ambil kesimpulan nih dari diskusi kita pada sesi pertama hari ini, bahwasanya kalau public speaking itu merupakan seni berbicara atau sebuah proses kita bisa berkomunikasi dengan banyak orang, dengan audiens. Nah, dengan tujuan kita bisa mempengaruhi seseorang itu dengan terkait apa yang sudah kita sampaikan itu. Nah, dengan public speaking ini, sesuai dengan kata Kak Viro tadi, bahwasanya public speaking ini membawakan saya banyak teman, banyak networking, sehingga nantinya bahkan ada jalan banyak, tuh, kayak jobs, kita dapat job banyak, kemudian dapat networking, dapat bantuan juga ketika butuh sesuatu. Lalu, public speaking ini perlu yang namanya adanya persiapan. Tidak hanya persiapan vokal kita, tapi juga harus ada persiapan terkait siapa sih audiens kita. Kita perlu mencari data, kita perlu mencari tahu materi yang kita sampaikan nanti apa, nanti value yang kita sampaikan apa, tujuan kita menyampaikan apa. Kita harus memahami secara detail apa yang akan kita sampaikan agar ketika kita naik ke panggung, kita turun dengan kehormatan sesuai mantra yang tadi Kak Viro sampaikan. Nah, begitu saja sesi pertama kita hari ini. Semoga materi kali ini bisa diimplementasikan, juga bisa diterima dengan baik sama teman-teman Angkatan 2021, dan nantinya kalian juga bisa sharing juga ke teman-teman kalian yang mungkin
belum dapat nih materi tentang public speaking, karena materi kita pada hari ini benar-benar insightful ya teman-teman. Kita bisa gunakan hari ini, esok, ataupun nanti ketika kita lulus saat kuliah. Jadi terima kasih banyak Kak Viro sudah mau sharing, berbagi pengalaman, kemudian berbagi ilmu juga ke kita semua. Semoga bisa bermanfaat Kak Viro. Terima kasih banyak kehadirannya, waktunya. Mohon maaf mengganggu waktunya juga, karena ini juga weekend ya Kak. Terima kasih. Dan saya selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Oke, terima kasih untuk Kak Viro dan Kak moderator. Nah, gimana nih teman-teman materinya? Pasti mantap banget kan dan seru banget pastinya. Kita jadi tahu tentang public speaking yang baik dan benar seperti itu. Mungkin kita tanya kali ya, Maba ini dapat insight apa sih kira-kira? Mungkin di layar saya ini ada Cynthia Haristiana. Mungkin bisa on mic. Iya, Kak. Oke. Dari materi yang telah diberikan oleh Kak Viro, kira-kira dapat insight apa sih yang didapat oleh Cynthia ini? Ya, Kak, materinya sangat menarik. Yang saya dapatkan dari materi yang dipaparkan sama Kak Viro tadi, saya jadi tahu gitu Kak, tips and trick-nya public speaking itu sendiri gitu. Dan pastinya kalau yang saya ini nervous gitu loh Kak, itu jadi kendala saya di public speaking. Dengan itu saya jadi tahu gimana cara saya menghadapi itu gitu. Oke, keren banget Cynthia, makasih jawabannya. Makasih Cynthia tadi nyimak banget ya gak sih? Pasti. Nah ini kan mungkin karena tadi teman-teman udah pada fokus nyimak materinya kan. Nah mungkin kita sekarang kayak santai-santai dulu gitu kali ya. Boleh banget. Nah kita mungkin langsung aja ya masuk ke sesi ice breaking. Mungkin untuk teman-teman panitia yang bertugas bisa dibantu untuk share screen ya teman-teman. Mohon izin lift dulu ya teman-teman. Semangat selalu untuk kegiatannya. Terima kasih. Terima kasih Kak Viro. Terima kasih Kak Viro. Oke, jadi di sesi ice breaking pertama ini kita bakalan main games teka-teki silang atau yang biasa kita mainkan TTS tuh. Bener banget. Nah, di sini aku bakalan jelasin rules-nya. Sebenarnya rules-nya sama sih kayak Puma hari sebelumnya. Jadi di sini teman-teman harus raise hand terlebih dahulu, terus kita memilih baru dipersilahkan untuk on mic seperti itu. Pastinya di sini udah pada tahu ya tentang TTS. Siapa sih yang nggak tahu tentang TTS yang? Ya nggak mungkin banget kan. Apalagi ini rules-nya gampang banget. Jadi buat teman-teman langsung disiapin ya fit presentnya karena kita nanti pasti rebutan banget nih. Bener banget. Mungkin bisa kita mulai aja ya. Oke, aku akan bacain pertanyaan yang pertama nih. Nomor satu mendatar. Apa kepanjangan dari AP? Yang bisa langsung raise hand ya teman-teman. Oke, wih, ini udah banyak banget. Kak Livia, mungkin kita pilih dari yang tercepat ya. Ini ada dari kelompok 8, Yasmin Nur. Boleh nih, langsung on mic aja, sampaikan jawabannya. Apa tuh? Administrasi publik. Administrasi publik, yakin? Yakin. Gak administrasi perkantoran? Enggak. Oke, okay. Mungkin bisa langsung di next aja ya jawaban dari Yasmin. Oke, okay, benar banget nih jawabannya. Mungkin teman-teman bisa lower hand dulu ya teman-teman. Next ke pertanyaan yang kedua. Oke, okay, selanjutnya pertanyaan kedua menurun. Terletak di jalan manakah alamat FISIP UNER? Yuk, yang tahu bisa langsung resen. Pasti sih, pada tahu nih kayaknya. Terutama yang domisili Surabaya nih. Pasti tahu banget. Di sini yang pertama ada kelompok 4, David Revantama. Mungkin bisa langsung on mic ya buat David. Apa nih, David? Halo, Wak. Halo. Di Sarma, FISIP UNER ya, Kak? Iya. Dharma Wangsa ya, Kak? Yakin Dharma Wangsa nih? Iya,
yakin. Oke, untuk teman-teman panitia mungkin bisa dibantu next ya. Oke, benar banget jawaban dari Davi. Jadi kampus kita tuh FISIP UNER itu ada di Jalan Dharma Wangsa. Ini sebelum kita next ke pertanyaan selanjutnya, minta tolong untuk lower hand dulu ya. Ini masih ada yang raise hand, Benoit, Devani. Oke, okay. Aku lanjut ke pertanyaan nomor 3 ya. Tiga menurun nih teman-teman. Suborganisasi di universitas yang berfokus pada bidang tertentu dan terdiri dari fakultas, mahasiswa, ide-ide yang dijunjung tinggi, dan infrastruktur itu sendiri. Kira-kira apa ya teman-teman? Apa nih? Pada tahu nggak sih? Ini cuma satu kah yang resen? Kita langsung aja. Oh, nggak jadi resen nih kayaknya. Kenapa kok nggak jadi resen? Ini kayaknya kesusahan deh. Kayaknya dikasih clue nggak sih? Boleh. Huruf depannya D nih. D, apa tuh? Nah ini okay. Nih udah ada kelompok 12, Salsa. Departemen bukan, Kak? Yakin nih, departemen. Yakin. Mungkin kita langsung cek aja ya jawabannya. Bisa di next. Oke, benar banget Salsa. Keren sih sampai tahu. Oke, terus kita next ke pertanyaan selanjutnya ya. Pertanyaan keempat. Apa nama himpunan mahasiswa dari program studi administrasi publik? Widih, harusnya pada tahu ya. Iya, karena udah dapet materi. Iya, kan? Benar banget. Ini udah ada nih, Kak Olivia. Kelompok satu ada Eva Finisi nih. Boleh langsung on mic. Hima juara, Kak. Yakin Hima juara? Yakin. Kenapa kok yakin banget nih namanya Hima juara? Ya karena namanya emang Hima juara, Kak. bener juga sih. Mungkin bisa langsung di next ya. Oke, keren banget Adeva. Ya bener sih dari jawabannya karena emang namanya Hima juara. Iya. Gak ada alasannya. Oke, mungkin bisa langsung ke pertanyaan selanjutnya ya. Lower hand dulu dong yang lain. Masih ada yang resen nih. Oke, aku akan bacain pertanyaan nomor 5 ya, 5 mendatar nih. Dosen termuda di administrasi publik, harusnya pada tahu sih. Nih, dosen kesayangin kita semua. Ini di sini ada kelompok 12, Amanda. Mungkin bisa langsung on mic aja nih. Pak Agi. Waduh, yakin. Kenapa kok Pak Agi? Ya, karena yang termuda Pak Agi. Iya. Oke, mungkin bisa langsung di next aja. Oke, benar banget nih jawabannya Pak Agi. Soalnya pasti pada tahu ya Pak Agi itu yang mana sih. Benar banget. Gak mungkin nggak tahu nih kalau Pak Agi. Oke, mungkin bisa langsung next ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan ke-6. Apa singkatan dari Public Administration Movement to Achieve Success? Banyak banget ya yang udah raise hand. Ini kayaknya nggak mungkin nggak tahu sih, karena ini yang lagi kita lakukan. Bener banget. Okay. Di sini ada kelompok 10, Muhammad Faiz. Bisa langsung on mic nih, Muhammad Faiz. Iya, Kak. Jawabannya Puma. Kenapa? Bisa diulang? Jawabannya Puma. Oke, mungkin buat teman-teman panitia bisa di next ya. Oke, benar banget. Ini berarti teman-teman sudah pada paham ya, apa sih kepanjangan dari Puma gitu. Oke, mungkin ini kita bisa next ke pertanyaan terakhir. Oke, pertanyaan terakhir nomor 7 menurun nih teman-teman. Mahasiswa administrasi publik yang telah lulus itu biasanya dapat gelar apa sih? Nggak mungkin nggak tahu sih, karena ini biasanya ada di Instagramnya Hima ya, Juara ya. Snapnya Hima Juara, udah banget. Ini mungkin ada, ini dari kelompok 4. Kelompok 1, Filidio Bramanta. SAP, Kak. Yakin, SAP. Ya, yakin. Keren. Oke, mungkin bisa langsung kita cek jawabannya. Oke, benar banget jawabannya, Bram. Nah, mungkin ini karena ronde 1 udah habis, mungkin kita bisa lanjut ke ronde kedua. Jadi buat yang belum jawab, jangan khawatir. Oke, bisa dibantu lower hand dulu ya, teman-teman. Oke, nah
di sini pertanyaan pertama mendatar. Disimak ya teman-teman, disiapin nih fitur raise hand-nya. Tema Puma 2021. Pasti tahu sih, karena tercantum jelas ya di guidebook. Ini, aduh, mana nih, ada yang raise hand. Oh, ada yang raise hand 2021. Ini kayak apa deh cari nih? Ini mana apa ya di guidebook? Ya? Ada di guidebook, nih udah dikasih clue. Gak dijelasin juga kan ya. Ini, aduh, masa gak ada yang nyimak pas dijelasin. Nah okay. Ini ada di Mufti dari kelompok 11. Wih, bisa langsung on mic. Who is the greatest publisher? Yakin. Yakin aja, Kak. Mungkin bisa di next nih, teman-teman. Ya. Nah, sayang sekali. Kok nggak ada yang tahu sih tema Puma kita 2021? Sedih banget. Mungkin ini aja deh, langsung next ke pertanyaan kedua ya. Apa sebutan lain untuk visit? Yuk, yang tahu. Ini gercep nih. Kelompok satu, Adeva. Apa Adeva? Kampus pergerakan. Yakin nih? Enggak. Diiniin dulu dong, dipasin sama kotak-kotak ya, udah apa soal belum. Yakin nih, kampus pergerakan. Enggak yakin, Kak, saya lempar aja. Oke, dia ngelempar nih. Oh, oke. Okay. Selanjutnya ini ada kelompok dua ya, Faisal Nurseha. Untuk Faisal mungkin bisa segera on mic nih. Ini kayak masih cari-cari. Demokrasi. Kampus demokrasi maksudnya. Iya. Kurang tepat sih. Next aja, Kak. Oke. Nih di sini ada yang sampai angkat tangan nih, di layar nih. Kelompok semacam Benoit nih, kayaknya sampai angkat tangan nih. Apa tuh Benoit? Kampus Oren, Kak. Oke. Mungkin buat panitia ini bisa di next ya. Ya, yeah, benar banget Benoit. Karena benar-benar identik dengan warna orange ya. Okay. Layarnya juga warna bener orange, bednya warna orange. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan nomor 3 ya, teman-teman. 3 ini agak menurun atau ke bawah? Menurun atau ke atas? Benernya. Iya, bisa menurun, bisa turun, bisa naik. Benar banget. Ini langsung aja. Langsung ya. Siapa nama Ketua Puma 2021? Ini nggak mungkin nggak tahu sih mereka. Mungkin yang belum jawab siapa ya? Ini kelompok 4, Soraya. Mungkin bisa on me? Kak Kulafa, Kak. Yakin. Oke. Ini bisa langsung di next aja, teman-teman panitia. Oke, benar banget nih, Kak Kulafa. Next. Oke, pertanyaan selanjutnya ya. Nomor 4. Siapa nama Kahima? Oke, di sini udah ada kelompok 7 ya. Raihan Hadinata nih. Mungkin bisa segera on mic nih, Raihan. Halo, Kak. Ya, halo. Kak Riana. Oke, mungkin kita langsung next aja. Bener gak sih, Kak Riana? Oke, bener banget jawabannya, Raihan. Jadi ketua hima kita tahun ini tuh Kak Riana. Mungkin bisa langsung next lagi ke pertanyaan nomor 5. Berapa jumlah divisi yang ada dalam hima juara? Yuk, kemarin kan udah dipaparkan kan? Iya, pasti pada nyimak sih. Di sini udah ada kelompok 1 nih dari Karimatun Nisa. Mungkin bisa segera on mic. Iya, Kak. Ya, boleh langsung bilang jawabannya nih. Ada 7 divisi, Kak. Yakin? 7 divisi. Insya Allah yakin. Yakin gak? Kalau sama BPH nih, jangan lupa dihitung ya BPH-nya. BPH tuh juga termasuk. Oh iya, sama BPH 8 jadinya. Oke. Kita next kali ya. Benar banget. Jadi total semua divisi yang ada di Hima ditambah sama BPH tuh ada 8 ya, teman-teman. Oke, mungkin bisa di next lagi. Oke.
Pertanyaan ke-6 ya, teman-teman. 6 ke atas nih, atau menurun nih, sama aja. Siapa nama Kadep Administrasi Publik yang sekarang? Siapa nama Kepala Departemen? Ada yang tahu nggak? Pada tahu ya? Ya ampun, pasti sih. Ambis-ambis nih mereka. Nini, dari kelompok 10, Muhammad Faiz. Pak Antun. Yakin? Yakin, Kak. Oke, mungkin bisa di next aja ya buat teman-teman panitia. Oke, bener banget nih kadepnya sekarang itu adalah Pak Antun. Oke, next ke pertanyaan ke-7. Siapa dekan FISIP saat ini? Dekan nih, dekan. Karena tadi udah kadep, sekarang dekan. Waduh, banyak banget nih. Banyak banget Siapa nih. nih? Kelompok 2 nih, ada Nyimas Keisha. Prof. Bakong. Yakin nih, Bener Prof. gak nih Bagong? jawabannya? Yakin enggak? Oke, mungkin kita langsung next aja ya ke jawabannya. Nah, bener banget nih jawabannya nih. Mas ini kalian kok pada tahu-tahu semua ya? Kayaknya kalau aku jadi maba, kayaknya mungkin masih bingung-bingung sih. Benar banget, karena keren banyak banget. banget ya. Oke, lanjut ya ke pertanyaan terakhir nih, nomor 8 mendatar. Cuman ada 3 kotak nih, teman-teman. Apa tema feeds Instagram Puma 2021? Harusnya kalau pada follow tahu ya, tahu banget. Mana udah keren banget Instagramnya keren ya. Keren banget. Masa nggak ngerti sih temanya? Nih ada, nih nih kelompok 7 Devani. Halo Devani. Maaf ini Devani, sorry belum terdengar. Halo, halo untuk Devani. Mungkin kita lempar ke iya, teman yang ke teman lain yang ya. Lain, ya. Kayaknya dari tadi nih satu anak nih Muhammad Yunus ini benar-benar semangat banget sampai ya. Sampai pakai tangan nih karena nggak sabar banget ya. Karena nggak ditunjuk-tunjuk udah keseringan. bener banget. Dia sampai ya ampun angkat tangan terus nih. Yo, langsung aja Benoit. FBI Kak. Yakin FBI nih? Yakin. Oke. Mungkin bisa langsung di next aja ya teman-teman panitia. Oke, benar banget Benoit kok. Ini ya, tahu banyak banget ya. Kayaknya dia benar-benar menyimak banget menyimak ya. Nih, sobat Puma nih. Benar-benar ambis banget nih kayaknya mengikuti Puma nih. Okay. Harus sih. Ya, harus aktif sih, benar-benar. Oke, bisa di next lagi deh teman panitia. Ya, udah habis. Sayang banget, sesi ice breaking-nya udah habis nih teman-teman. Jadi, setelah ini kita ada kita bakalan ada break dulu sebentar ya teman-teman dan akan dilanjutkan ke sesi 2 yaitu pukul 13.00 waktu Indonesia bagian barat. Nah, untuk teman-teman di sini aku mau mengingatkan kembali untuk mengisi presensi yang telah disediakan oleh teman-teman panitia ya dan jangan lupa segera diisi karena presensi hanya dibuka selama 20 menit saja. Tapi sebelum kita break kita akan ada sesi dokumentasi yang akan dipimpin oleh teman-teman PDD. Untuk teman-teman PDD, layar dan waktu saya persilahkan. Oke, terima kasih MC. Sebelum mengakhiri acara, mari kita foto bersama untuk dokumentasi. Yang belum on cam ya. Oke. Yuk. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Set ketiga, 1, 2, 3. Set keempat, 1, 2, 3. Set kelima, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Saya kembali kepada MC. Oke, terima kasih untuk kakak-kakak PDD. Oke, setelah ini juga akan ada info penugasan public speaking yang akan disampaikan oleh masing-masing trainer ya, teman-teman. Ini... Udah menunjukkan pukul 10.39 ini menandakan kita udah ada di penghujung sesi 1 nih teman-teman. Jadi aku Anissa dan teman saya Alivia selaku MC yang bertugas hari ini kan mengucapkan mohon maaf jika ada salah-salah kata dan perbuatan dan see you di sesi 2 ya teman-teman. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa balik jam 1 ya. Terima kasih Kak. Oke, jangan lupa makan ya. Terima kasih Mbak Nisa.
Terima kasih. Terima kasih, Kak. Dan